Morning. Ya, jadi sekarang jam 11 ya. Nah, hari ini tuh aku ada penerbangan jam 3 ke Malaysia. Jadi kurang lebih nih kayak vlog singkat gitu, kayak gimana sih kalau misalkan kayak jadi session terus main ke luar negeri gitu. Sebenarnya kemarin udah sempat juga sih ke Kuala Lumpur, cuma ya bikin aja dah buat YouTube. Kasihan YouTube-nya nggak diurus. Oke, gitu aja sih. Ini aku udah packing-packing juga. Dari video packing aja, gitu aja. Jadi persiapannya kurang lebih kayak gini, gitar, senar cadangan, cover mic biar nggak bau jigong, strap, tapi ini udah dipasang strap lock, jadi udah nggak boleh dipindah-pindah lagi. Terus habis itu, ini dia, ini air yang baru dibeli, Phoenix Pro. Aman banget sih ini. Nah, ini dia ingatnya ya, kurang lebih kayak gitu. Terus baterai cadangan lada, nggak tahu di sana susah apa enggak baterai, nggak tahu ini masih ada apa enggak, mungkin buat cek sound berguna. Terus habis itu Valeton JP200. Di luar kayaknya lagi rame tukang tuh. Gila, bodo amat. Ya, ada cut-cut nih. Oke, lanjut Valeton JP200. Tuh. Ini bakalan ku bawa di bandara sih. Bakalan ku tenteng-tenteng karena nggak punya hard case. Kabel jack. Apa ya kabel jack ini? Kabel jacknya PRS. Terus backup cadangan kalau misalkan in-ear-nya error, ada PM1. Terus habis itu ada ini dia, dari Aerio, in-ear monitor. Kalau ini kan wireless-nya. Kayak gini. Ini persiapanku semua nih. Lihatin nih buat kalian semua. Ada logo Aquariusnya dan namaku. Terus adaptor, ini adaptornya. Susah ya ternyata yang vlog pakai HP. Ya. Terus ini colokan nih. Jadi kalau misal kayak, duh, gimana bukanya? Harus tahan pakai kaki nih. Yeps. Uts. Ini dia. Aduh, keras banget lagi. Ah, itu dia. Ini dia colokan. Kalau misalnya kayak kalian di luar negeri, kalau ke Kuala Lumpur pakai colokannya ini aja nih. Crisbo. Bisa pilih sih. Ada yang UK, Eropa, Australia, US. Ah, tahu ah, gitulah pokoknya. Sama ada juga sih ini satu lagi nih. Ah, gini kayak gini. Ini Indo. Ya, kurang lebih kayak gitu. Colokan terus pakaian. Ada parfum dan kawan-kawan. Udah sih paling gitu doang. Oh iya, ada satu kelupaan yang paling penting. Vape. nanti lanjut update kalau misalkan udah mau ke bandara. Paling jam-jam 12 mungkin ya kayaknya. Oke, jadi kita udah siap untuk berangkat. Udah tinggal cus. Oke, jadi kita udah di jalan menuju bandara dan agak macet. Ya udah gitu aja sih. Oke, guys, jadi kita udah sampai di bandara setelah macet Jakarta. Enak juga ternyata jadi vlogger. Oke, ya ini udah masukin barang dulu.
macet banget. Ya. Yang ke arah di langsung yang ke arah. Uang baru. Wih, colokan. Colokan. Kemarin ya? Iya, yang kemarin. Haus doang sih. Cuman mas gue kan bawa ini. Lagi masukin barang. 200 rupiah di Malaysia bisa dapat apa sih? Donat 2 kali. Bisa nge-grab mas, buat Twin Tower. Kita cari Twin Tower pokoknya. Beda yang ke Australia itu beda nantinya. Ini biasanya bisa sampai sana. Oh ini dia. Halo, olahan. Boarding. Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We know you might be dangerous. Sampai di pesawat. Hendrik. Wes. Jadi bule kalau di sini. Jadi bule kita. Karena kabar kita pakai bahasa Malaysia. Dibagi dulu ya, dibagi dulu. Sabar ya, sabar ya. Tuh dinyalain aja. Yang mana? Mana yang ini? Difotoin. Fotoin aja masukin. Itu paket tekor. 3 device 5 aku juga. Siapa nih? Gua masih ada. Siapa nih? Trans ke kucing. Cat mau, 1.5 jam. Kucing, meong. Hah? Meong City. Meong City. Kucing. Lebih dari satu. Dan apakah oleh kerana kita mengalami keadaan cuaca yang kurang memuaskan dan untuk keselamatan pergi masa tidak. Oke, intinya udah sampai. Lanjut aja, udah sampai di Kucing. Cat City. Cat apa ton? Ah, salah. Kalau pokoknya kecap. Kan mulai. Sholat mas. Sholat ya. Pagi kita udah sampai di hotel dan sekarang dapat dapat makan. Nih, dapatnya nasi lemak. Wah, ini dia nasi lemaknya. Mereka lagi pada di sana. Oh, itu ngambil koper lu. Pak Cik. Karena kecapean, aku langsung tidur aja. Terus pagi ini mau check sound, ntar malam main. Udah gitu aja sih. Lagi makan nasi lemak. Udah ya.
Kemudian nasi lemak sama udah mau habis. Tadi makan mie juga. Oke. Mas, beli air mineral. Harga Rp1. Rp2 deh, Rp1. Rp1. Udah habis transaksi. Nih, mau ke sini. Sekalian gabung. Hah? Enggak ada kembalian. Berarti enggak jadi. Ini buka loh. Sampai jatuhnya. Habis ngetukar berapa ringgit? Habis gak berapa ringgit? Rp7,5 ini? Rp7,5? Rp7,5 kayaknya. Aku kayaknya Rp4. Rp4 saja. Fotografer. Fotografer. Gimana ya, pertama kali ke luar negeri apa enggak? Baru pertama ya? Baru pertama nih. Udah jadi orang Malaysia? Iya, sikit-sikit. Sikit-sikit. Ayo, yuk. Zona galau. Jadi, kita udah sampai guys di panggung. Nah, ini pertanyaannya kan Yogi kan gak dapat izin nih main nih. Dia di mana? Udah selesai main, sekarang mau nyari toilet. Orang-orang udah pada rame banget sana. Tuh kan kayaknya. Enggak lah, kata siapa orang mau ke toilet kok. Oke, see you nanti tar malam. Jadi apa nih? Ready for kucing. Fabio Azur! Ready for kucing! Suara hatimu.
di saat kau terluka dan di saat udah kelar konsernya.